Di channel Jadolan. Di video kali ini kita akan bermain game Sakura School Simulator. Waduh, ini Upin dan Ipin di mana ya? Dari tadi dicariin kok tidak ketemu. Upin, Ipin, apa ada di kamar mandi? Ah, tapi di kamar mandi nggak ada kayaknya. Jadi di mana ya keberadaan Upin dan Ipin sekarang? Aduh, mereka kan aku suruh belanja. Nah, di WC juga nggak ada. Apa jangan-jangan di kamar? Nggak ada juga. Aduh, kemana lagi lah dua budak botak tuh? Ya ampun, jika begini caranya mungkin aku akan keluar deh untuk cari mereka. Nggak juga. Aduh, kemana lagi lah dua budak botak tuh? Ya ampun, jika begini caranya mungkin aku akan keluar deh untuk cari mereka. Pakai sepeda aja. Kalau pakai mobil nanti habis minyak. Oke, kalau begitu mari berangkat untuk mencari Upin dan Ipin. Kira-kira di mana lagi ya kedua orang itu? Aduh, kalau gitu mungkin aku akan belok ke arah sini aja untuk mencari Upin dan Ipin sekarang juga. Ya ampun. Bu polisi yo. Iya Pak Polisi Taiga. Bu polisi yo, kalau begitu aku akan patroli ya menggunakan mobil. Wah, kenapa tidak menggunakan motor saja? Kalau menggunakan mobil lebih cepat, Bu yo. Ya udah. Oke, kalau gitu mari kita berangkat untuk melakukan patroli ya menggunakan mobil. Wah, kenapa tidak menggunakan motor saja? Kalau menggunakan mobil lebih cepat, Bu yo. Ya udah. Oke, kalau gitu mari kita berangkat untuk melihat-lihat seisi kota ini. Apakah ada kejepatan yang lalu atau tidak? Mari kita belok ke arah kanan sini untuk melihat lebih cepat, Bu yo. Ya udah. Oke, kalau gitu mari kita berangkat untuk melihat-lihat seisi kota ini. Apakah ada kejahatan yang baru atau tidak? Mari kita belok ke arah kanan sini untuk melihat. Wah, sepertinya di sini sepi, tidak ada orang sama sekali. Baiklah, kalau begitu mari kita belok ke arah kanan. Nah, di arah kanan pun juga sepi. Biasanya di sini banyak mobil. Wah, tapi sepertinya hari ini sangat tentram dan damai. Tidak ada sama sekali kejahatan sepertinya. Nina, Nina, Beauty mana? Beauty mau bunga. Oh, terima kasih. Pak Yuta, kamu bola? Iya, aku mau bola. Iya, hati-hati Mio. Iya. Nah, itu Bobi Yakut. Kenapa terjadi? Aduh. The car. Wah, itu sepeda. Aku berapa kali. Wah, ada bekas balik. Balilah bola. Ah, berat sekali ada kayak gitu. Biar kayak sepale kali itu. Apa kali itu biar kayak sepale. Ini sepeda. Aduh, kok biar kayak sepale buat sepeda sih. Aduh, tapi kok ada sepeda. Polisi yo dalam sekolah sekali itu. Apa? Hai Beauty, hai. Hah, hampir kepada Bobby sih mengali. Ceritakan nama dari kamu apa? Hah, itu rumah kasur kuani. Kena masuk ah. Lalalala. Itu Mio. Gitu siapa itu loh. Kok berpilih Nai? Kok berpilih Nai? Ayo bus. Kaki pupi. Nari gitu ya. Kenapa sekali? Mobil, wah, tapi sepertinya hari ini sangat tentram dan damai. Tidak ada sama sekali kejahatan sepertinya. Oke, kalau gitu, mari berangkat. Aduh, ini apa ini? Kenapa mobilnya? Ngeblank. Wah, ya ampun. Ampun, kenapa tadi remnya blong? Aduh, ampun, ini tidak bisa dibiarkan ini. Hari saja. Aduh, aku tidak mau ditangkap sebagai penjahat. Aku kan polisi, masa di penjara? Kabur. Dibiarkan ini, hari saja. Aduh, aku tidak mau ditangkap sebagai penjahat. Aku kan polisi, masa di penjara? Kabur. Apa yang terjadi? Ada manusia di situ.
polisi, masa di penjara, kabur. Apa yang terjadi? Ada manusia di situ. Ke situ. Di depan makanan. Loh, kok ribut apa? Rasa kali ini. Rasa kali ini. Apa ini? Kabur, tolong, Pak Polisi, tolong aku, ada hantu tiki-tiki. Aku hantu tiki-tiki. Aku telah berubah menjadi hantu gara-gara ditabrak tadi. Aku tidak terima. Aku akan membunuh semua manusia, termasuk yang menabrak aku tadi. Tolong, tolong, ada hantu tiki-tiki menyerang tadi. Apa ini? Kabur, tolong, Pak Polisi, tolong aku, ada hantu tiki. Apa yang terjadi? Ada manusia di situ. Apa ini? Kabur, tolong, Pak Polisi, tolong aku, ada hantu tiki-tiki. Aku hantu. Apa yang terjadi? Ada manusia di situ. Apa ini? Kabur, tolong, Pak Polisi, tolong aku, ada hantu tiki-tiki. Aku hantu tiki-tiki. Aku telah berubah menjadi hantu gara-gara ditabrak tadi. Aku tidak terima. Aku akan membunuh semua manusia, termasuk hantu tiki-tiki. Aku telah berubah menjadi hantu gara-gara ditabrak tadi. Aku tidak terima. Aku akan membunuh semua manusia, termasuk yang menabrak aku tadi. Tolong, tolong, ada hantu tiki-tiki menyerangku. Tolong, aku tidak akan membiarkan kau kabur. Rasakan ini. Tolong, aduh, sakit. Jika begini caranya, aku bakalan mati. Sakit, hentikan. Pedangmu sangat sakit. Aku tidak akan kabur. Kau tidak akan aku biarkan kabur. Aku bakalan mati. Apa yang terjadi? Ada manusia di situ. Apa ini? Kabur, tolong, polisi, tolong aku. Satu orang mati juga dia. Sekitaran sini, aku akan membuat dia mati juga. Siapa ya tadi yang menabrak aku sehingga aku berubah menjadi hantu teke-teke seperti... Sudah tiga orang aku bunuh. Kalau begitu sekarang yang terakhir. Aku udah kecah di tempat balik. Ada human di sini. Bisa gue lagi buka bakat dia. Ada orang juga di sini. Mati juga dia. Kalau begitu sekarang mungkin aku akan bersembunyi biar aku tidak dicari sama orang yang hebat. Aku akan bersembunyi di mana ya? Mungkin aku akan bersembunyi di sekitaran sini saja. Ya, aku akan bersembunyi di sini. Aku akan bersembunyi di mana ya? Mungkin aku akan bersembunyi di sekitaran sini saja. Ya, aku akan bersembunyi di sini. Sampai dia. Wah. Waduh, kalau begitu aku harus mengumpul. Iya, aku lupa. Kalau gitu mari kita cari di mana ya orang-orang ini. Wah, di atas gedung itu. Mengalahkanmu. Apa? Kau pikir aku tidak bisa terbang? Aku ini adalah Naruto, KTK, dan... Aku tadi dan aku ingin membunuh semua orang karena biar mereka menjadi sepertiku. Seperti hantu TKTK. Wah, sepertinya kau memang harus dibunuh sekarang juga. Karena sifatmu yang sangat berdendam. Tidak mempan. Oh, kau bilang tidak mempan ya? Belum mati. Apakah dia sudah mati? Cuma kita... Sekarang juga, karena sifatmu yang sangat berdendam. Tidak mempan. Oh, kau bilang tidak mempan ya?
apakah dia sudah mati? Coba kita periksa di bawah. Kalau dia sudah mati, syukurlah. Tapi kalau dia belum mati, bagaimana akibatnya ya? Mantap. Akhirnya, mati juga dia. Aduh, tidak kusangka. Melawan hati ini adalah Kak. Iya, Ipin. Dia ini adalah Kak Ros. Mungkin dia ini adalah kakak dari adik-adiknya. Namun sayang, dia sudah mati. Ya ampun. Upin, ayo kita bermain sekarang juga, Upin. Iya, Ipin, sabar. Kita kan sudah sampai nih ke tempat apa? Sekolahan Anto dan Atong. Oh iya, tapi kita tidak izin tadi sama Kak Ros. Ya sudah, palingan Kak Ros kan tadi ketiduran. Makanya kita pergi sekarang. Iya juga ya. Yaudah kalau gitu. Loh, mana? Kok kosong sekolahan Anto dan Atong? Wah, iya. Ayo kita berkira-kira bagaimana sampai. Iya, ada apa? Gitu. Ke mobil ini nih. Aduh, semoga saja ya dia tidak marah. Tapi kalau marah kita bakalan ngapain ya? Ya palingan kita dikurung di kamar. Aduh, betul juga itu. Aduh, semoga saja ya dia tidak marah. Tapi kalau marah kita bakalan ngapain ya? Ya palingan kita dikurung di kamar. Aduh, betul juga itu. Ya udah kalau gitu, sekarang mari kita pulang. Oh iya, tapi kalau kita dikurung bagaimana cara kita mengembalikan mobil si Yuta ini nanti? Wah, betul juga tuh, Upin. Bagaimana ya cara mengembalikan mobil ini nanti? Ayo sudah, jangan dipikirkan. Kalau gitu sekarang kita pulang. Nah, sampai juga akhirnya. Oke. Wah, betul juga tuh, Upin. Bagaimana ya cara mengembalikan mobil ini nanti? Ayo sudah, jangan dipikirkan. Kalau gitu sekarang kita pulang. Nah, sampai juga akhirnya. Mobil aku, aduh, mobil depan ini nanti. Ayo sudah, jangan dipikirkan. Kalau gitu sekarang kita pulang. Nah, sampai juga akhirnya. Oke. Pasti dia bakalan marah ini, Upin. Iyalah, Ipin. Ya udah kalau gitu, ayo kita pergi sekarang juga. Aduh, semoga saja ya dia tidak marah. Tapi kalau marah, kita bakalan apa? Itu kan Beauty. Apa? Beauty tabla sama aku. Wah, itu. Aduh. Tuh, itu mobil siapa? Aku tetap berolah. Lihat sekali itu. Tiba-tiba kali gitu. Hah, mobil dibakar. Bubu dikuli. Itu Kak Ros, Ipin. Kak Ros, apa yang terjadi sama Kak Ros? Kenapa menjadi seperti ini? Waduh, ya ampun, Kak Ros, apa ini? Kenapa Kak Ros menjadi seperti ini? Sangat mengerikan, astaga, seharusnya kan Kak Ros tidak menjadi seperti ini, ya ampun. Kak Ros, masa cuma kami berdua? Opa sudah tidak ada, sekarang Kak Ros yang mati. Masa cuman kami berdua yang ada? Aduh, betul itu, Upin. Bagaimana ini? Gak mungkin cuma kita berdua. Ya ampun, sedih sekali. Oke teman-teman, sampai sini saja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, aku harap kalian klik tombol like dan tombol subscribe-nya. Oh iya, jika kalian pengen ID-nya, kita ke Prox. Lalu ID-nya adalah ini ya teman-teman. Tunggu sebentar, New Garden kalau nggak salah ya tadi namanya. Tunggu sebentar, ke bawah lagi. Apa ya tadi? Nah, ini dia. 9816446641149 58. Oke, itu dia ID-nya. Sampai jumpa besok. Bye-bye semuanya.